Shalom God Lovers, hari ini percaya bahwa kuasa Roh Kudus yang memperbaharui setiap kita. Mari nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Oh, kami heran sebab Engkau Allah yang ajaib. Oh, ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku, namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga. Aku yakin kan kuasanya, Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Oh, terima kasih dan aku yakin kan kuasanya, Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Shalom God Lovers yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu lagi dalam program Words from Heaven bersama dengan saya, Pendeta Abram Suala. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Ketika Yesus Sengaja Tidak Menolong. Memang ada kasusnya Yesus sengaja tidak menolong? Bukankah Yesus adalah sosok yang sering dan selalu menolong? Kadangkala ada titik atau satu saat Yesus sengaja tidak menolong. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ini konteksnya adalah bahwa Yesus sangat dekat dengan keluarga ini. Keluarga yang terdiri dari Maria, Marta, dan Lazarus. Mereka mencintai Yesus dan Yesus mencintai keluarga ini. Mereka akrab. Tapi suatu saat ketika Yesus mendengar berita bahwa Lazarus sakit, ayat yang tadi kita baca mengatakan, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit,
Yesus tidak segera pergi ke rumah Maria dan Marta, keluarga yang sangat dikasihinya. Dan ini keluarga yang mengasihinya. Tetapi ia sengaja. Sengaja tidak menolong. Sengaja. Orang kalau tidak menolong, okelah. Tapi kalau sengaja, ini yang lebih menyakitkan. Hati saya dan otak saya berpikir, mengapa Yesus sengaja tidak menolong? Pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan. Atau ada makna di balik Yesus sengaja tidak menolong. Yang pertama adalah ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Jadi yang pertama, kadang-kadang Yesus sengaja tidak menolong supaya nama Yesus dimuliakan. Apakah betul? Ketika Lazarus sakit, lalu Lazarus mati, lalu Lazarus dikuburkan. Apakah betul Yesus tidak datang untuk menyembuhkan supaya nama Allah dipermuliakan? Ya, betul. Buktinya ayat yang ke-45. Ayat 45 Yohanes 11 berkata, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya, kepada Yesus. Kalau orang Yahudi sampai percaya kepada Yesus, itu hal yang luar biasa. Nama Allah dipermuliakan, nama Yesus dipermuliakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 15 dikatakan, tetapi syukurlah aku tidak hadir waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya apa? Kamu dapat belajar percaya. Jadi yang kedua, kadang-kadang Yesus tidak menolong, sengaja tidak menolong, supaya kamu dapat belajar percaya. Seakan-akan Yesus mau berkata demikian, hei Maria, hei Martha, kamu itu harus belajar percaya. Aku itu bukan saja mampu menyembuhkan, tetapi aku mampu membangkitkan. Oh, haleluya. Dan lafaz yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita mendapatkan kekuatan datang dari Tuhan. Mungkin saat ini God Lover sedang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Doa, sudah puasa. Tapi kenapa? Kok persoalannya tidak selesai, bahkan semakin berat. Sepertinya Yesus punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar. Saya beritahu, firman Tuhan itu betul. Dia punya mata dapat melihat, punya telinga dapat mendengar, dan punya kuasa untuk menyembuhkan. Tetapi kalau Yesus sengaja tidak menolong, perhatikan, pasti ada hal yang Tuhan inginkan dan ada sesuatu yang luar biasa di balik itu. Jangan mundur dari ikut Tuhan Yesus. Jangan pernah marahin Tuhan, ngamuk sama Tuhan. Kadangkala kalau Yesus tidak menolong saya dan saudara, perhatikan, yang pertama, nama Yesus akan dipermuliakan. Dan yang kedua, supaya kita diajak belajar percaya. Diajak belajar percaya bahwa ada yang lebih besar dari masalah. Kalaupun masalah tidak selesai, ada tempat yang indah yang akan kita tempati. Diajak belajar percaya. Hei Maria, hei Martha, engkau harus banyak belajar percaya. Aku bukan saja mampu menyembuhkan, tapi aku mampu membangkitkan. Dalam hal yang dikasih oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini menyentuh kita. Harapan saya, harapan Tuhan adalah, ayo tetaplah di dalam Tuhan. Ketika doa kita tidak terkabulkan, belum terkabulkan, bahkan sengaja tidak dikabulkan, ingat. Sekali lagi ingat, di balik itu pasti nama Allah akan dipermuliakan.
orang tuamu kah, keluargamu kah, kakak adikmu kah, anak-anakmu kah, atau sekelilingmu kah. Dan yang kedua, kita diajak belajar percaya bahwa Yesus mampu menolong dan mampu bertindak melebihi apa yang ada di pikiran kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Ampunilah kami kalau kami mulai berpikir untuk tinggalkan Tuhan karena sepertinya Yesus sengaja tidak menolong. Firman ini menguatkan, menghibur, meneguhkan untuk kami tetap percaya pada Tuhan. Dan kalau engkau sengaja tidak menolong, pasti ada rencana Tuhan. Yang pertama, nama Yesus akan dipermuliakan. Dan yang kedua, kami diajak belajar percaya bahwa engkau tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, berkati God lover yang mendengar dan melihat acara ini. Haleluya, amin. God lover diharapkan membagikan link YouTube ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman supaya mereka juga diberkati seperti kita diberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya.